Teatrikal adalah adegan sandiwara untuk menarik perhatian orang banyak dan biasanya dilakukan dan dipertontonkan di atas panggung. Tetapi, banyak dalam kehidupan sehari-hari kita menemui hal-hal demikian. Suatu pagi, saya melihat seorang dengan jalan tertatih-tatih diakibatkan kakinya yang cacat berjalan pincang sambil membawa tongkat dengan peluh yang membasahi wajahnya. Seketika saya jatuh belas kasihan dan segera menolongnya. Tetapi lewat beberapa minggu, suatu sore menjelang malam, saya melihat orang yang sama berjalan santai dengan gagah. Seketika hati saya berkata, "Wah, saya ketipu nih." Suatu adegan teatrikal juga bisa terjadi di mana-mana. Bahkan, mohon maaf, seorang rohaniwan yang terlihat penuh kasih dengan tutur katanya yang sangat sopan bisa berubah sikap ketika di rumah atau pada saat mengendarai mobilnya. Oleh sebab itu, banyak orang yang seringkali dikecewakan dalam kehidupan ini. Lalu, apakah kita harus berhenti berbuat baik, berbelas kasih, atau kecewa dengan Tuhan karena hambanya? Peribahasa berkata, "Rupa orang kita ketahui, tapi hati orang siapakah yang tahu?" Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Lalu, apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang penuh teatrikal ini? Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya, benar, kita wajib untuk tetap menjaga hati agar tetap benar dan tidak tercemari dengan segala teatrikal yang kita temui yang bisa membuat kita kecewa dan sakit hati. Berpeganglah pada firman dan izinkan Roh Kudus untuk selalu memberi kita pengertian dan kasih. Mazmur 7 ayat 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Amin.